Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita lagi buat pakan bebek dengan bahan yang istimewa dari sawah yang namanya Kiong Kiong Sawah. Ah, Kiong Sawah. Ayo, sekarang kita kesampai ke tempatnya yang sedang diproses pembecahan cangkang Kiong Sawah. Ya. Bagaimana? Sudah? Guys, masih ada sedikit ternyata. Ayo. Masih ada sedikit. Tinggal sedikit lagi, guys. Ayo, begini cara memecahkannya. Tinggal ambil apa benda-benda yang keras lalu dipecahkan. Tas. Ah, dikupas, ininya diambil yang daging-dagingnya yang keras. Cangkangnya ini berbahaya kalau dikena sama bebeknya, ini berbahaya. Jadi dikupas dulu. Nah, setelah itu disimpan tempatnya. Yes. Akhirnya selesai juga pemecahan Kiong Sawahnya. Sekarang kita mulai proses pembersihan. Tadi sudah pemecahan cangkang. Sebelum dikasih makan sama bebek, bersihkan dulu supaya nanti kalau dikasih makan tidak ada, biar bebeknya tidak keselak. Ya, sekarang kita bersihkan dulu pemberian makan bebek. Hai guys, sekarang kita lanjut masuk ke dalam. Bebek. Cara ngasihkannya cukup begini saja, ditaburkan di tempat wadah ya, seperti ini, dikasihkan terus lanjut. Ini bebeknya sekarang siap memakan. Lahap sekali tuh. Nah, terus makan terus ya, biar sehat kamu. Terus. Nah, terus makan terus ya. Biar sehat kamu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.